Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسب سيئات وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحمد لله. وشو بني؟ Baca lah. Biar dulu dia dengar. Okey, okey. Ya, ya, mising. Alhamdulillah. Next. Tot. صالحات jannah dong. Oke. Bala man kasaba kasaba bala man kasaba sayyi'atan bihi khati'atuh فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Terus ya. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Oke. Oke.
Allah. Kasabah. Aha, thoughts. Ha. Thoughts. Hati atamu baulaika ashabun nar fiha khalidun wallazina amanu wa amilus salihati ulaika ashabun habul jannah wah biha kha sadaqallahul asim kastop lagi kha ha kha okey makcik berlagu-lagu ni malam bismillahirrahmanirrahim ah man qasaba ha kasaba wa ahad bihi hadiyahu wa ulaika ashabu kapannya lagi wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الحمد لله كاكا pas bendek ya oke terus ah apa lagi bagus lagunya cantik. Kasih. Oke. Lisa terus saja. Panjang lah panjang wa ulaika ashabun nar hum fihi hum fiha khalidun Allah wallazina amanu wa aminus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun alhamdulillah boleh lah Bala man kasaba sayyi'atan wa akhotat bihi khati'atuh fa ulaika
ka ashabun nar hum fiha khalidun walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Wailun. Okey, terus. Alaman kasaba syai'atan wa haqat bihi khati'atu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus solihati ula ika ashabul jannah hum fiha khalidun. Alhamdulillah. Abang Bahar. Alhamdulillah. Eh, mana Bapak Arif tu? Pulang sudah. Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar. Oh, betul lah, Pak. Betul lah. Wallah. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Allah. Allah. Wallah akbar. Oi, berlagu. Hai, Mairun. Okey. Terus. Napa? Tebelat lipas sudah. Allah. Macam bacaan Hafiz itu. Macam bacaan Hafiz. Terus, keke. Oh, terus, terus. Ya, keke lagi. Baca siapa? Balaman kasaba sayyi'atan wa ahadat bihi khati'atuhu. Fa'ula. Fa'ula. Kumpiha kalidun khalidun ladina amanu amanu wa amilu
soliha. Jannah. Khalidun. Boleh. Oke, alhamdulillah boleh baca. Yang boleh, yang pasti boleh baca kan? Iya kah? Iya. Iya. Karena beli macam tu lah, semacam si. Ya, ada kah? Patutlah. Belakang mau coba? Hah? Mau? Oke, alhamdulillah. Jadi kita semua yang penting kita boleh baca. Dan sekarang hari berapa? Hari ini satu Sa'ban kan? Satu Sa'ban. Bila sebut satu Sa'ban ni, teringat satu sahabat Nabi nama dia Sa'ban. Ada sahabat Nabi nama dia Sayyidina Sa'ban. Baik, Sayyidina Sa'ban ni. Sayyidina Sa'ban dia punya kisah ni. Sayyidina Sa'ban kisah dia jauh daripada masjid. Jauh masjid, begitu jauh masjid, dia kalau dari lepas subuh jalan sampai rumah Sa'ban ni, rumah dia punya matahari sudah di jam 9. Setiap hari, setiap waktu Sa'ban pergi masjid. Jauhnya dia punya rumah daripada masjid lebih kurang 2 jam perjalanan, 2 jam setengah perjalanan. Jadi Sa'ban ni dia kalau sembahyang dia duduk di tak paling tepi. Sa'ban ni paling tepi. Jadi oleh kerana dia tetap di paling tepi, setiap kali Rasulullah paling ke belakang mau sembahyang sembahyang, Rasulullah tengok no sahabat mesti last kali Sa'ban. Waktu satu subuh Rasulullah tengok semua sahabat, tengok tempat Sa'ban, Sa'ban tidak ada. Rasulullah kata kita tunggu sekejap Sa'ban. Tunggu Sa'ban tidak muncul. Jadi kata Rasulullah, hari ini kita sembahyanglah, terus sembahyang. Lepas sembahyang subuh, Rasul tanya, siapa di kalangan kamu yang tahu di mana rumah Sa'ban? Sahabat tanya, ada sahabat jalan angkat tangan, saya tahu. Dia tanya, apa yang berlaku dengan Sa'ban? Pagi ini tidak ada, subuh tidak ada. Semua sahabat tidak tahu. Tak apalah, kata Rasulullah, mari kita pergi rumah Sa'ban. Lepas sembahyang subuh, Rasulullah bawa sahabat pergi rumah Sa'ban. Di macam-macam orang rau lah, orang rau pergi tanya kan. Jauh lagi kan rumah Sa'ban? Dekat sudah. Tanya Rasulullah mandi penuh, baju jubah sudah basah. Tanya sahabat Rasulullah, tanya sahabat dia, jauh lagi rumah Sa'ban? Wah, dekat sudah Rasulullah, dekat sudah. Rupanya sudah jam 9 baru sampai rumah Sa'ban. Artinya Rasulullah sudah basah. Sahabat pun semua basah baju. Artinya jalan jauh. Sampai di rumah, Nabi bagi salam. Dijawab oleh seorang perempuan. Rupanya yang jawab itu adalah isteri Sa'ban. Kata Rasulullah, wahai, ini betul ini rumah Sa'ban? Kata perempuan itu, ya betul ini rumah Sa'ban, saya isteri dia. Apa khabar Sa'ban? Kata isteri dia, Sa'ban dalam rumah ini meninggal sebelum subuh tadi. Sa'ban meninggal sebelum subuh. Barulah semua sahabat terkejut, Rasulullah pun terkejut, belajar ucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Rasulullah dengan sahabat uruslah jenazah Sa'ban ni. Selepas waktu Rasulullah mau balik tu, isteri Sa'ban kejar Rasulullah bagi mau tanya pasal Sa'ban ni. Kata isteri Sa'ban, wahai Rasulullah, tadi sebelum Sa'ban meninggal, sebuah waktu dia nazak, dia menjerit. Dia cakap, kenapa tidak baru? Yang kedua, kenapa tidak jauh? Dan yang ketiga, jeritan dia, kenapa tidak banyak? Lepas itu dia meninggal. Isteri Sa'ban tanya, kenapa Sa'ban meninggal menjerit macam itu, wahai Rasulullah? Lalu Allah bagi Allah buka madih kepada Rasulullah, nampak apa yang berlaku kepada Sa'ban. Kata Rasulullah, Sa'ban dia cakap, kenapa tidak baru?
Kata Rasulullah, sebab waktu dia tengah azab tu, waktu dia tengah azab tu, Allah buka dia punya pintu madi mata dia, nampak surga. Nampak surga. Jadi sahabat tanya, ini surga untuk siapa? Untuk kamu. Kemudian sahabat tengok di atas surga dia tu, ada surga lagi besar. Yang lebih hebat nikmat dia. Kata sahabat, yang di atas siapa punya? Kata malaikat, patutnya atas tu kamu punya juga. Tapi kamu, waktu kamu hari dulu kamu jalan pergi masjid, kamu jumpa orang kesejukan. Sahabat ni oleh karena di jalan jauh, waktu subuh dia pakai dua lapis baju. Yang di luar tu dia pakai yang lama, yang lusuh, yang dalam tu yang nampak baru. Sebab jalan jauh kan, supaya tidak berdebu. Waktu sahabat jumpa seorang lagi sejukan, sahabat buka baju tu, dia bagi orang tu pakai. Kemudian dia ajak ke masjid. Jadi kata malaikat tu, kalau kamu buka yang baru tu, yang cantik tu, bagi dia pakai. Surga yang di atas tu kamu punya. Dan sekarang kamu bagi yang baju lama, kamu di bawah. Ah, kenapa yang terbaru, kata sahabat. Kemudian Allah tengok bagi lagi dia, tengok surga untuk dia. Tengok di atas lagi lebih tinggi. Kata sahabat, yang tinggi tu siapa punya? Kata malaikat, yang atas tu kamu punya juga. Tapi kamu, jalan, kamu pergi masjid, jalan jarak jamu, kamu hanya 3 jam perjalanan. Kalau jarak perjalanan kamu di masjid 5 jam, woi, tempat kamu di atas. Kata sahabat, oh, kenapa tidak jauh lagi? Kita kalau boleh paling dekat pergi masjid, baru pergi merajin masjid. Ni sahabat 3-2 jam baru pergi masjid. Kata Nabi, kalaulah, kata sahabat, kalau tidak, kalau kenapa tidak jauh lagi rumah saya daripada masjid? Kalau tidak, surga itu saya punya. Kemudian Allah perhatikan lagi satu sudut ada punya surga tu. Kata sahabat, yang atas tu siapa punya? Kata malaikat, patut kamu punya. Tapi kamu waktu dulu datang seorang minta selaka, minta minum, minta biskut. Tapi kamu panggil dia masuk ke rumah, panggil istri kamu ambil cawan, kamu ada cawan, satu cawan susu, kamu bagi dua susu tu. Kemudian roti yang kamu pegang, kamu bagi dua, kamu bagi sama-sama yang pengemis tu. Kata malaikat, kalau kamu bagi semua susu tu, bagi semua dia punya roti itu, oi, surga untuk kamu di atas tu. Tapi kamu boleh kena bagi separuh saja, sinilah kamu. Kata sahabat, oh, kenapa tidak semua? Akhirnya meninggal dia. Dalam keadaan menjerit, 3 jeritan. Ah, kenapa tidak baru? Ah, kenapa tidak jauh? Ah, kenapa tidak semua? Kata Rasul kepada istri sahabat, berbahagialah wahai istri sahabat, karena sahabat ahli surga. Baik, pengajarannya apa? Pengajarannya ialah, kalau kita bersedekah, buat yang terbaik. Kalau bagi kita sedekah, baik yang terbaik. Yang terbaik sedekah. Yang kedua, kalau biarlah kita jalan jauh dari masjid, rugi, untunglah sama dengan KK. Jauh, untung. Yang ketiga, kalau kita bagi makan orang, biarlah orang kenyang. Ya. Jangan bagi makan lah kadar saja. Bagi makan, baik kenyang. Oke? Okay? Alhamdulillah. Itulah pengajaran daripada. Oh, saya kira lagi jauh kan pusing. Oke, okay, insyaallah ya. Mari kita baca sekali lagi ya, sama-sama. Daripada ayat apa? 79. Kita cek balik ya, baca sama-sama. 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَوْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم دعاء فنتوب اللهم ارحمنا بالقرآن وَاجْعَلُوا لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تهو أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله وعلى بركة الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله